Oke, balik lagi bareng Bang Epil di sini di game Honkai Star Rail ya. Kali ini Bang Epil bakalan ngasih tahu cara buat dapetin Hidden Achievement 3 kurang 1. Caranya gampang banget. Kalian cukup ke sini ya tempatnya. Di sini tempatnya. Di Seclusion Zone, tempatnya ada di sini. Lalu kalian langsung aja mendekati meja yang ada di depan sana. Lalu kalian tata kucingnya. Ganti semua ke kucing yang bertopi hijau ini ya, yang sama ini. Semuanya harus topinya hijau kayak gini bentukannya. Lalu kalian simpan. Habis itu kalian cukup berinteraksi di sini. Oke, langsung dapat ya archipennya. 3 kurang 1. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di next video. Bang Epil pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.